Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan sahabat Melia Sehat Sejahtera dari Kota Martapura yang bernama Ibu Multi. Beliau ini adalah seorang guru di sana ya Bu ya. Terus ketemu Melia Propolis itu tahun 2010 ya. 2011 ya. Sampai sekarang masih tetap mengkonsumsi Melia Propolis. Coba silakan diceritakan Bu Multi bagaimana kronologisnya Bu Multi bisa mengkonsumsi Melia Propolis itu untuk apa kayak gitu. Baiklah, awalnya saya mengalami dua kali gagal hamil. Yang pertama keguguran selama 2 bulan, kemudian yang kedua selama kandungan 7 bulan itu bayinya meninggal di dalam. Setelah itu, setelah berapa bulan kemudian saya dicek sama dokter, ternyata saya kena virus TORS. Jadi harus dibersihkan virus TORS itu. Jadi saya cari-carilah informasi. Kemudian ada saudara yang memperkenalkan, coba dulu gunakan propolis ini. Akhirnya saya cobalah propolis ini gitu ya. Tapi sebelum saya kenal propolis, saya udah berobat ke dokter kandungan. Selama 4 bulan saya sudah dikasih obat untuk supaya virus itu habis, mematikan virus sesaat. Ternyata masih ada, semakin banyak hasilnya. Tapi setelah saya konsumsi ini, saya merasa badan saya segar. Niat saya itu sebenarnya awalnya bukan untuk program hamil, saya coba pakai saja. Setelah itu saya coba minum, saya rajin rutin, saya sendiri, suami saya tidak mau, saya sendiri yang bersikukuh supaya virus TORS itu habis, hilang gitu kan. Ternyata setelah selama 4 bulan saya minum propolis, waktu itu masih ukuran ini ya, ukuran yang kecil ini ya. Jadi saya selama 4 bulan mengkonsumsi ini, saya akhirnya positif hamil. Alhamdulillah. Nah, setelah itu selama dalam kehamilan itu saya alhamdulillah tidak merasakan seperti orang ngidam, badan lemas. Masih gitu tetap kan. Konsumsi propolis ya. Tetap ya? Konsumsi propolis walaupun cuma hanya tes-tes. Bukan dalam bentuk satu sendok ukuran tetes gitu, tapi dosis sehat. Dosis ya? Sehat saja. Tapi alhamdulillah selama saya hamil benar-benar saya sehat. Alhamdulillah. Kemudian bayi saya tidak terlalu besar. Lahirnya normal, sehat gitu. Nah, setelah bayi saya lahir, saya stop, saya minum, saya sendiri minum yang bayi saya tidak. Setelah umur 3 bulan sampai dia umur 3 tahun, kalau dia sakit, saya konsumsikan ini, cepat langsung sembuh. Jadi saya tidak pernah ke dokter. Selama anak saya sampai umur 3 tahun tidak pernah kenal dokter, cuma kenal dengan propolis ini saja. Nah, setelah umur 3 tahun anak saya kurangi, saya seperlunya saja saya pakai. Intinya dosis sehat ya. Dosis sehat saja dosis yang sehat saya pakai saja untuk anak saya. Gitu. Terima kasih pengalaman saya dengan propolis. Sampai sekarang ini saya sekarang ini mau coba lagi untuk konsumsi. Nah, inilah hasilnya anak saya. Kalau mau lihat anak saya hasil propolis. Oh, badannya besar. Dan kecil tidak. Kalau demam-demam panas itu dengan propolis 2 tetes sembuh waktu itu. Itu kan. Jadi sekarang ini karena dia mau mondok, saya berikan lagi untuk kesehatan dia. Ya, propolis. Terima kasih Bu Multi testimoninya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Bu Multi menjadi amal jariah untuk kita semua. Bagi yang teman-teman yang di luar sana yang membutuhkan informasi untuk terapi kehamilan, silahkan untuk mencoba Melia Propolis dan Melia Biang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.